Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini karena banyak banget yang nanya aku pakai ombre lipsnya gimana, pakai lip cream apa, terus caranya gimana. So di sini aku bakalan bikin videonya buat kalian. Jadi kalau kalian penasaran apa lip creamnya dan gimana aku ngeombre lips aku, keep on watching. Nah, jadi lip cream yang aku pakai itu harganya murah banget. Harganya cuma kalau nggak salah 17.000. Aku belinya di Shopee. Jadi kalian nanti tinggal klik aja di description box kalau kalian pengen beli. Aku udah nyantumin si link-nya di sana karena harganya tuh murah banget di sana. Nah, aku di sini pakai lip cream dari Madame G. Oh my god. Wow. Kan kalian udah pasti udah tahu banget sama produk Madame G, yaitu kayak apa sih, suatu brand kosmetik dari artis kalau gak salah Giselle. Wow. Nah, ini tuh harganya tuh pada murah banget, kosmetik dari Madame G. Aku di sini pakai lip cream Madame G. Dua lip cream ini, yang satu buat base-nya aku pakai yang warna 407 pretentious. Ya pokoknya gitu deh bacanya, nanti kalian lihat sendiri. Dan yang buat ngeombrenya aku pakai nomor 414 yang classy. Nah, jadi aku tuh lebih suka buat base-nya itu warnanya tuh lebih ke orange nude gitu. Terus kalau buat ngeombrenya aku suka merah marun yang agak tua gitu. Jadi aku pakai kedua si lip cream ini. Dan itu harganya murah banget, cuman 17.000 doang kalau nggak salah. Dan di bibir itu gak bikin bibir kering banget. Pokoknya matte tapi gak bikin bibir kering banget, terus cepet banget keringnya. Dan gak bikin bibir kayak pecah-pecah gitu, enggak. Pokoknya aku suka banget sama si lip cream ini. Nah, pokoknya kalau kalian pengen beli lip cream ini, aku udah cantumin si linknya di description box. Karena biar kalian gak usah nyari-nyari lagi dan gak usah nanya-nanya lagi aku beli di mana. Jadi aku udah nyantumin si linknya di description box. Jadi kalian tinggal klik aja di sana kalau kalian pengen beli. Dan sekarang aku bakalan ngasih tahu kalian, ngasih lihat kalian gimana aku ngeombre bibir aku. Nah, jadi pertama aku bakalan pakai dulu yang nomor 407 buat si base-nya. Ini aku suka banget sih warnanya kayak orange nude gitu, karena aku gak suka kalau yang lebih ke pink-pink gitu, suka jadi malah pucet banget di bibir aku. Jadi aku lebih suka yang si base-nya itu warnanya lebih ke oranye gitu. Sekarang aku pakai. Nah, jadi ini aku udah pakai si lip cream yang base tadi yang nomor 407. Ini sebelum diombre warnanya jadi kayak gini, lebih ke orange nude gitu. Pokoknya aku suka banget warnanya. Dan sekarang aku bakalan langsung ngeombre pakai si nomor 414 yang classy tadi. Kayak dikit aja, gak usah banyak-banyak. Jadi kayak bagus gitu di ombrenya, hasil ombrenya. Nah, udah jadi gini. Ini dia hasilnya, hasil aku ngeombre lips aku pakai lip cream Madame G. Dan aku suka sih hasilnya, kayak natural gitu. Terus warnanya cocok banget buat jadiin ombre. Dan hasilnya pokoknya kayak gini. Nah, yang aku suka dari si lip cream ini itu, lip cream ini tuh gak bikin bibir kering banget, tapi gak lengket. Tuh, jadi gak lengket juga di bibir, terus ini gak transfer proof, jadi bagus banget si lip creamnya. Walaupun harganya cuma 17.000 doang, tapi aku suka banget dari segi tekstur, wangi, warna, pokoknya aku suka. Dan sebenarnya terserah selera kalian, kalian sukanya warna kayak gimana, tapi aku di sini lebih suka warna si 407 sama si 414 ini, kayak pas banget gitu di bibir. Nah, aku bikin video ini tuh karena kemarin banyak banget yang komen
aku pakai ombre lip creamnya apa, terus gimana caranya. Jadi aku bikin video ini. So, semoga kalian suka sama video ini. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Aku harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. And don't forget to like and share this video and then subscribe my channel. And see you in my next video guys, bye!